kembali lagi bersama Yoika Pratik. Salam jekluak. Ya. Ini tadi barusan nge-review CB-nya Mas Wah. Sekarang ini nge-review punyanya temennya Mas ya. Namanya siapa Mas? Namanya Imam. Imam. Kayak iki mang jarine Mas Wah. Mas. Imam Sange. Imam Sange. IG-nya bisa namanya di. Namanya Imam panggilannya Sange. Sange tapi Mas ya, bukan nge ya. Rawi cok. IG-nya bisa di-follow di bawah sini. Ini juga yang mau berangkat ke Bali Lur, berangkat nanti malam jam 9. Ini hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 21. Oh, 19 ya. Lalio tanggalian. Oke, kita langsung aja review dari basic. Ini pasti asli CB Mas ya? Enggak, Mas. Oh, enggak. Primus. Oh, iya. Primus untuk rangka ini pakai rangka pakai segi. Rangkanya pakai segi Mas ya. Segi tatanannya sama kayak punya Mas itu. Apa beda? Beda tempat. Sama, oh, sama. Jadi tiga CB ini tatanannya sama semua Mas ya? Beda yang merah ini Mas. Tatanannya Ponorogo. Ponorogo. Anu, tukang las 09. Tukang las 09. Oke, siap. Oke, langsung aja tadi basic Mega Pro. Untuk rangka pakai CG. CG ini lur. Nah. Oke, lanjut ke seperti biasanya kita review dari setir. Holder kiri pakai Vixen. Handspeak-nya pakai KC. Ini pakai apa jalur ini, Mas? Jalurnya orinya JRS. Oh, ori JRS ya? Oh iya. Ini setirnya JRS lur. Ini yang anu Mas ya? Thailand Mas ya? Thailand. Iya Thailand. Jadi ini bisa dicopot ya. Oke, langsung lanjut ke kok kaku ini aku nge-review. Ini sama pakai YC juga ya. Yang kanan juga pakai handspeed KC juga ya. Yo yo rek mosok kiwo. KC sido mio. Kenapa guyuan? Kok blorot nonne kok. Untuk Master rim pakai RCB yang oval ya. Oh, barang. Terus ini speedo pakai NBL Vixen. Mati Mas ya. Innalillahi. Oke, okay, untuk sekok depan ini menggunakan set RR ya. Oh. Ini RR. Ini RR Mas. As bottom ya Mas. As bottom RR. As bottom RR cuman pakai peninggi Mas ya. Iya, pakai peninggi. Iya. Oke, okay, mantap. Jekluak. Ya. Untuk batok lampu ini pakai L2G. Sampai lah monter, deng. Untuk kupingan ini madoin silam. Silam kosong kosong piro lah, Leo. Kosong-kosong. Malik. Iya, Mas Malik ya. Untuk slebor sama ini bertiga ini, slebornya pakai R15, Lur. Duh. Motor ini katanya couple lur, 3. Cuman itu udah dicat jadi gak jadi couple, cuman berdua aja. Oke. Okay? Tangkinya ini menggunakan tangki ori ya. Apa gimana? Sumpul. Sumpul Mas ya. Iya. Jadi ini anu Mas ya, sumurane wae dandani Mas ya. Iya. Rusak. Jadi sementahun dikasih ini, apa jenenge? Sumpul, apa kresek ini lur untuk ini apa jenenge? Emblem ya, emblem juga pakai import Taiwan, apa Thailand? Taiwan yo. Taiwan. TKW. Emblem TKW. Untuk kaliper pakai RCB dan tromolnya ini pakai T-Rev. Jadi ini pangkone oh panjat ngerubah iki yo. Pangkone ninja ta. Iya. Terus lanjut ke kaki-kaki depan belakang. Iya. Iki apa podo Mas karo nggone sampean Mas? Oke. Podo yo. 160 185 bane podo. Double. Podo ya bade. R46 ya, banyak pakai R46 depan belakang. Kalau yang itu pakai Michelin. Terus lanjut ke push step belakang ini menggunakan K45 CBR sing apa jenenge? Repsol iki yo. Iya, Mas. Iya, wis paling. Terus ini sekoknya ini kayak Tauro gitu. Ini sekok punyanya CB ini dulu. Terus dibeli ternyata
pernah beli ke sini mas ya? Iya, pernah ke sini. Sekoknya ini punyanya ini. Sekoknya KYB RZR. Ki dulu beli ngawur cuk dilarang lho cuk. Wong ditawono nang aku 700 di dalam ngliyo 1500. Ngawur. Masih omae adro. Iya ya. Terus knalpot juga sama ini pakai GL Clover 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 Clover. Lanjut ke RCB ini ya. Apa namanya? RCB ini ya. Opo. Kaliper ya, Lur. Lur. Terus ini tromolnya juga sama kayak ini, lo koppel. Apa sih bing ini ya, Bang? Selewet ya. Terus arm pakai KZ. Emang ya armnya KZ, pen lali juga tak sebut. teman-teman juga pasti paham lah kalau tadi armnya KZ. Oke. Lanjut ke master rim belakang pakai RCB. RCB ya. Poney karbunya ini pakai duh gedek wae. Koso lur. Koso 3 berapa ini, Mas? 34. 34 sama Mas ya. Oke. Kusu Mas, tak lapi Mas. Krok-krok moncrot kowe wae. Untuk slipper belakang ini pakai Mati Japan 5. Ori Mas ya? Iya, ori Mas. Bertiga ini ori semua Mas ya? Yang merah belum. Yang merah belum. Waduh, ini kompor yang lebih lagi. Terus untuk pedal rem juga sama ini Blitz. Duh, sama. Cover rack, pedal rack. Lanjut ke mana ya? Semari lur. Untuk spek mesin ini saya cek sound dulu ya. Klaksonnya berdurung loh. Klaksonnya gurung. Wes wes tepe. Klaksonnya gurung loh. Klaksonnya GL 1 sih yo. Muni ya. 100 muni ta rek. Duh, duh gen kamu ni. Ur rating sing tak pitut. Terus lanjut anu di trap saya yo, trap hilang. Tapi genok. Dia. Oh, sama. Double-nya di sini. Mati, Lur. Oke, untuk spek mesinnya bisa dijelaskan Mas, bagaimana? Spek mesinnya cuma langkah 72 sama shakernya 66 Mas. Shaker 66, kopi standar Mas ya? Kopi standar. Cuman noken? Iya noken. Noken kem-keman Nur? Noken kem-keman. Untuk transmisi ini pakai? Pakai Tiger. Pakai Tiger Mas ya? Jadi speknya ini hampir sama ya, sama yang CB ini. Terus ya sama sih, gak hampir sama sih. Podo 66 sama Mas ya? Standar Mas. Oh standar, saya kira. Jadi hampir sama Lur. Ini Andi Bapak? Mulai Pak. Mulai. Awas laker nokene copot. Enggak apa-apa. Coba tenang bentar. Oke. Terus ya wis mari, ngono lah. Barangkali ada yang ditanyakan silakan komentar di bawah. Oke, terima kasih Mas. Mas Sange jadi. Mas Sange. Jangan lupa di follow IG-nya Lur. Oke, salam jegluak, Bapak jegluak. Jegluak.